Hai teman-teman, kembali lagi dengan gue Vicky Cakap Manget VM. Kali ini kita bakal main game dari Cila Art yang berjudul G-Sats. Atau mungkin kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah selfie. Lah, kok ini ada continue ya? Kalau gue belum pernah main. Lah, gak apa-apa. Sebelumnya ini game Cila Art tuh udah sempet gue mainin ya, banyak ya. Kayak The Kidnap, The Missing Children, apalagi ya? The Karaoke, The Convention, intinya itulah yang bekerja di malam hari. Terus Closing Ship kita udah pernah mainin. Sekarang kita akan coba mainin game yang baru yang judulnya Jisatsu. Cilat itu biasanya karakternya itu horornya bukan horor hantu sih biasanya. Jarang lah, gitu lah. Ada horor hantu tapi jarang. Biasanya itu tentang psikopat, penculikan, atau pembunuhan. Atau mungkin stalker ya. Oh iya, kayak parasosial kan itu stalker ya. Udahlah, gak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai gamenya. Game yang berjudul Jisatsu ini. Sebelum gue mulai, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Kalau kalian suka dengan video-video gue, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video baru gue. Dan juga share videonya teman-teman agar channel ini semakin ramai. Oke, kita mulai aja langsung. So, let's play the game. Bodo amat, aku belum pernah main. By the way, headset gue masih belum datang, jadi gue masih pakai TWS ini. TWS-nya. Apakah hubungannya dengan selfie ini? Kita belum tahu. Skip coach. Ini interact kiri kanan itu zoom. Hey, kamu udah mulai bekerja untuk proyek baru belum? Hah? Kenapa kamu begitu? Kamu dengar apa yang aku katakan? Kita perusahaan film yang kecil dan kita butuh untuk naik, kita untuk dengan ide baru. Apakah kamu masih dengan keeping up with what popular and trendy this day? Apakah kamu tahu dengan yang populer dan trendy hari ini? Tren hari ini? Tidak. Kamu muda. Gunakan kakimu. Keeping up. What news, what trendy? Apakah kamu mencari tahu apa yang baru dan yang tren? Tidak. Aku dengar waktu itu it's becoming menjadi populer untuk mengetes keberanian seseorang dengan menjelajahi rumah yang terbengkalai. Wow. Oh, sensor. This city perspektur. Aku mendengar itu sangat berantakan. Apa yang kamu katakan? Apa aku harus ke sana dengan sendiri? Siapa lagi selain kamu? Ingat bawa kamera dengan kameramu. Kembali setelah kamu mengambil pit footage yang bagus. Waduh, kita uji nyali teman-teman. Uji nyali di tempat terbengkalai. Gelap banget suaranya. Gelap ya? Nice. Oh no. Waduh. Oh, enggak. Kita nggak bisa lari, coy. Apa itu? Apa yang terbang?
Weh, tutup. Apa ya? Duh, lag. Pas tadi yang terbang. Nanku. Wow, agak creepy ya. Tempatnya, cuy. Wow, bergeser. Nggak bisa geser, cuy. Oke, okay, kita bisa geser-geser ini ada pada aneh manekin. Ada jalan ke atas. Wah. Wah. Suara apa itu? Ada baju. Aduh, creepy. Aduh, lah, gak berat. Ini kah? Wih, ini apa ini? Ini apa gambar apa ini? Oke, ada step. Wah. Wah. Wah, belum apa-apa gue udah deg-degan, coba. Mana gue mainnya sendiri lagi? Sendiri cu anakku yang biasanya suka main horor lagi ikut ke sekolah sama bini gue. Kita cari-cari dulu jalan apa yang harus kita lakukan di sini teman-teman. Kita geser-geser aja semuanya. Oh my god. Wush. Balik apa gimana ya? Kita gak bisa putar balik ya? Langsung shoot gitu balik. Sini. Oke, kayaknya kita harus sini. Nice. Mati deh ini. Oh ini loh. Oh. Kemana ini teman-teman? Aku nggak tahu harus kemana. Aduh, agak-agak lag gitu ya, agak riskan ya kalau main ya. Bener-bener Messi ini berantakan cuy. Udah aku bocil. Kayaknya kita masuk lagi deh. Kita jelajahin dulu aja ya. Weh. Suara apa itu? What? Hasilnya berambut teman-teman. Aku takut teman-teman. Wah, kok nutup sih? Ini terlalet. Dikunci terlaletnya. Ini karakter kita bos. Karakter kita laki-laki ya. Tadi nggak ada loh. Tadi nggak ada ini loh. Ada kaset tuh ini. Sini kah? Nice. Apa yang terjadi? Agak ngeri ya, cuy.
Oh no, belum juga belum udah ada yang mati. Oh, di sensor. Ini kita sih, ini perspektif yang berbeda ya. Kayaknya kita ini mundur ya. Kita balik ke masa lampau. What's going on? Apa yang gue lakuin? Gue buka-buka ini aja deh, kayak tadi. Oh, wah. 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 Apa ini? Ini apa? Guys. Kita kubur dia. Oh, ini burung ya? Dia ngelamunnya agak lama ya? Ayolah, gaspol. Gasken. Oke. Hah? Apa? Ada apa? Ada apa, teman? Oh. Kayaknya kita harus sini. Ada suara di sini, kan? Tuh. Karakternya nyuruh ke sini. Ini kan? Toilet kan? Nah, sini nih. Karakternya nunjuk sini nih. Selamat. Aku sangat kelaparan. Kasih aku untuk disup sesuatu yang bisa disup. The others. Daging dari yang tidak abadi. Bawa itu ke sini kepadaku. Wah, apa kita harus ngasihin daging burung tadi, bangke burung tadi? Oh my god, ini kan? Oh, benar teman-teman, bangke burungnya kita kasihin ke dia. Now. Lempar. Jadi gede ya burungnya. Anjir, dimakan cuy. Itu terlihat seperti sesuatu di tempat yang sama. Oh, ada sesuatu yang tertinggal di tempat yang sama katanya. Now, what is that? Itu ada orang, teman-teman. Ada orang. Obasan? Obasan? What are you doing? Oh no. Itu cuma baju, guys. Mau kena prank. Oh, mungkin ilusi kita ya. Cuy. Oh itu, nah ini yang terlihat di bawah. Kita harus keluar. Aduh, creepy banget ini. Guys, ini creepy banget, guys. Aku takut. Dia berani banget, coy. Apakah ini akan jadi horor hantu? Tangan apa itu? Tangan apa itu? Bunyinya udah beda lagi.
Kenapa itu tadi? Apakah ada orang yang tinggal di sini sebenarnya? Wait, salah. Ini. Taduh, kita baca dulu. Masih sama ya? Beritanya masih sama. Kita kembali ke masa lalu kah? Play. Oke, benar, kita kembali lagi ke masa lalu. Dan apa yang sekolah pun, oh, kita dari sini. Artinya kita tanya ini kah? Oh, kasih aku kepala dari ikan. Nice. Kita harus kesana. Oh, jadi gini ya. Jadi kita ditunjukkan jalannya, kita harus kemana. Ini kah? Oh, itu tuh. Kita harus kesini katanya. Oh, nah ini. Kita ngusup kepala dari ikan, coy. Suara kotok-kotok di katak. Duh, ikan koi, cuy. Ikan koi itu ikan hias, bukan ikan makanan. Oh no, ini suara apa? Aku takut. Gua bisa. Walaupun gua main sendiri, gua bisa namanya ini. Aku tidak butuh. Aku tidak butuh ikan itu. Berdoa dan potong kepalanya dan bawa ke sini. Then throw shoot another to execute the task. Okay. Jadi kita harus potong kepala ikan ini agar bisa kita dapat tugas lain, misi lain. Oke, kita nyari. Berarti kita harus cari pisau. Bukannya ini nggak di sini, kayaknya pisau nggak di sini. Pisau tuh di dapur ya, teman-teman. Wah, kita bisa di sini ya? Tadi kita bisa di sini. Kelas kita nggak bisa. Wow. Ini. Dan ada apa? Apa yang kamu bawa di sana? Apa yang kamu bawa? Jangan katakan kamu ingin aku ingin eh jangan katakan kamu ingin aku memotong kepala ikan itu. Jangan bawa itu lebih dekat. Buang. Mas, kita nggak bisa. Mau gelap. Oh, kita teleport, bos. Ada ragaji di sini. Oke. Kruk-kruk. Cukruk. Empuk jeru. Sekali lagi. Nice. And what's going on? Lah. Keluar jalan mana ya? Nah, sini. Sampai di sana. Gua mau nengok dulu sana. Oh, itu masih baju. Aman. Oh, itu masih baju. Oh, ini kan kita di masa lalu ya. Walaupun itu orang kan, ini di masa lalu orang si ibunya masih hidup. Oke, kita ke sini nih. Apa yang terjadi? Woi. What's going on? Baikannya ada eksesin?
Nice. Kayaknya kita harus bawa. Ah, pala pala ikan ya, pala ikan, pala ikan, pala ikan. Tadi tuh pala ikan tuh ada di lemari di sini nih, kalau nggak salah. Gimana ini, bang? Intinya lemari, lemari bos. Lupa lagi, oh, agak lupa. Ini pintu masuk, nice. Lemari aja, lemari aja. Ini burung, tadi bukan. Mana ya pala ikan ya? Dekat dapur kah? Ini dapur ya? Wah, wah. Hidup kah dia? Dia mana di sini sih? Suara apa sih itu? Ada kaki. Ada kaki. Wah. Wah. Kita diawasi, teman-teman. Oh, jangan. Oh, gelap ya? Teleport lagi kah? Kok lama ya? Wah, ada yang lari lagi. Ada kaki loh, teman-teman. Swear deh, tadi ada kaki loh, teman-teman. Ini kasetnya kita bawa ya. Wah, wah, kita nyasar. Wah! Wah, ditutup lagi. Wah, ditutup lagi. Terus yang mana ini? Wah, wah, wah! Apa itu? Halo? Moshi mosh. Oke, ini cerita baru, ini cerita baru. Gelap banget. Ya Allah, tuh gelap banget tuh. Ini flashlight yang misalnya ini. Kok sensor ini? Kok sensor sih? Burung. Ada burung gagak. Mau zoom in. Zoom in. Zoom out. Wah, si ibunya malah meningsoy. Wah! Oh, bapak, kasihan kamu. Si ibunya meningsoy. Sensornya hilang. Di sensor apa ya, teman-teman? What's going on? Is that I can do anything?
Si bapaknya kenapa itu? Wah. Boneka ini dirasuki. Ada lo. Oh. Jadi kita harus ambil rambutnya si nenek dan kasih lagi kepadaku. Keikatkan katanya rambutnya si nenek ke boneka ini, lalu berikan lagi kepadaku. Kalau nggak salah tadi mayatnya si nenek itu ada di ruang tengah ya teman-teman. Sini. Oh, dikunci. Oh, kakek, maaf ya. Ini nenek, ini kakek. Gross. Maaf. Kok mangap? Kok mangap? Kakek. Aku ambil rambutnya dulu ya, dikit ya. Ya kakek ya. Wih. Ih, makanya serem. Kayaknya seram teman-teman nih. Oke. Kita simpan bonekanya ke si dia. Kalau di Indonesia tuh lucu ya. Bukan lucu, bagus ya. Pengabdi setan. Kalau ini di Jepang tuh apa namanya? Pengabdi toilet, bos. Glining-glining dia. Kita bisa ambil balikannya, cek. Itu cek di sini. What's going on in here? Apakah kita harus cari boneka-bonekanya? Kok apa jadi ketutup ya? Dia jadi bola-bola. Apa nih sih? Not in here. Aduh. Kenapa sih tiap game horror selalu ada manekin-manekin, coy? Ini yang tadi. Ini kita. Oh, ada di sini. Aduh, gue mau lihat di dalam. Ini kayaknya pemilik rumah ini deh. Oh, mungkin ini. Gini, taduh, ngupus dulu. Oh, nggak usah. Mungkin gini ya. Kayaknya judulnya selfie ya. Mungkin ini maksudnya. Selfie itu selfie si dia. Ini karakternya. Karakternya tuh itu dia, cuy. Oh, di sini. Aduh, ada suara lari lagi. Ada suara lari lagi. Aduh. Mudahan boleh ya. Takut, teman-teman. Di sini ada. Wah. Wah, kita di blok di sini, kita nggak bisa ke sana, cuy. Kita di blokade. Wah, dimasukin ke sini. Pinter juga dia. Ada berapa boneka sih? Banyak banget. Udah kah? Sini ada nggak? Oh, ada. Oke, kita gelinding-gelinding kepalanya. Apa kita harus keluar? Wah! Nggak lucu nih, teman-teman.
hal yang belum gue lakuin ke atas. Oh. Ada jalan. Oh, ini dikunci, ini dikunci, dikunci, dikunci. Oh, maaf. Nice. Wah, ada kunci. Kebetulan sekali, gua mau ke atas. Ini kayaknya kunci atas nih, teman-teman. Tapi gua penasaran ya. Gua penasaran. Pintu depan tadi dibuka loh. Apakah kita diusir? Kalau kita pergi, apakah kita dapat good ending? Ditutup lagi, coy. Wah. Kita nggak bisa lari, teman-teman. Nggak bisa lari, teman-teman. Kita harus ke atas. Ini jalan satu-satunya kita. Oke. Tidak ada apapun, teman-teman. Ih, matanya gitu. Ih, serem. Nih, gue bisa lari. Aku banyak boleh kesana. Gue bisa pergi, cok. Gagap lagi, gagap lagi. Kenapa sih? Oh my god. Wih, mereka nyepak. Mereka. Wih. Satu boneka, matanya gitu. Satu boneka, gumpalan daging kepalanya. Sekte sesat kah ini? Sesat kali ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Oke. Kita flashback lagi. Oke, kita turun atau naik? Ini dari mana ini? Dari gua ya. Guha. Ini dia naik dari guha. Apa yang terjadi, teman-teman? Jalan sini. And then apa yang kita lakukan sekarang? What? Oke, katanya si grandfather udah mati. Si kakek. Mendekati dia meninggal di bathing, di tempat mandi, kamar mandi. Just at the nick of the time. Aduh, kita harus mengambil kukunya dari grandfather dan berikan itu kepadaku. Tewesku udah mulai habis baterai lagi. Mungkin jam sekarang sama suara TWS habis baterai lagi. Bathtub. Gue belum pernah nemu bathtub, cuy. Oh, ini jalan keluar. Gua belum pernah mau backup. Ini kloset. Itu toilet. Bukan backup. Tuh esku tadi udah ada bunyi. Tung, tung. Gue yakin sih dia itu yang punya rumah ini. Kamar mandi satu lagi kayaknya. Yang dekat dapur ya, yang ini nih. Ada salib. Kakek, kamu kenapa, kakek?
Dia pakai kacamata loh, kacamata hitam lagi. Gaya bet, nih kakek-kakek ini. Iyo. Oh no. Aduh, ini game annoying banget cuy, asli. Biasa sih kalau di Jepang tuh, dulu ya, film-film Jepang dulu gue lihat cara interogasi itu, dia ambil kuku-kuku jarinya, dia tarik pakai tang. Waktu hidup ya ini, orangnya masih hidup coy. Kalau ini kan udah mati, jadi dia nggak teriak-teriak amannya. Masih hidup itu teriak-teriaknya kayak gimana coy, tahu nggak? Aduh. Gua lagi ngomong. Dah. Wah, dirahasiakan teman-teman. Tapi gua yakin sih dia ini, nah, dia mana sih patungnya? Apanya pindah kayaknya. Jangan sini berarti. Tadi kan ada foto ya, ada foto orang mirip suatu, mirip seseorang. Wah, habis di matanya sebelah. Nah ini nih. Nah, gua yakin sih itu tuh si ini, karakter utama ini nih, di masa lampau. TWS gue udah mulai ada notifnya mau mati nih sebelah. Nice. Nice, kamar mandi. Gue mau tengah latihan bisa gak ya? Wow, kita apa namanya ini? Aduh, turunkan airnya. Wow, wah kita nggak bisa keluar lagi teman-teman. Wah, apa itu? Lihat tuh di belakang. Hilang. Di belakang kita coy, tadi ada orang. Baikin orang sih. Mak. Mak, gak ada mak. Aduh, gak ada kemana ini. Apakah mungkin ke bawah? Soalnya kan tadi ada clue, ada jalan ke bawah. Kita lihat, kita cari. Ini kah? Bukan. Bukan. Ini kayaknya. Ini. Nice, itu betul. Tuh, soalnya ada kabel. Nih guys, ada kabel nih. Gue tadi lihat kabel. Nah, kan bener. Kita ikutin kabel ini teman-teman. Waduh. Wah. Sebelah lagi udah mulai nyala nih, udah mau habis baterai. Oh no. Si anak kuburan ini. Oh my god. Ini udahlah, gua enggak mau ngebahas ini ya. Lanjut aja ke sini. Aku enggak tahu gua kalau bukan gua enggak tahu sih, enggak paham. Yang kayak gitu.
Apa itu artinya ya? Nah, kita lihat ke belakang dulu ya. Ini sini nggak ada kabel, jadi masa lalu nggak ada kabel di sini. Ini masih nyala sih dua-duanya. Harusnya masih nyala dua-duanya. Jadi kita harus gerak cepat ini. Jalan ke atas. Nggak bisa, walaupun kita jongkok nggak bisa. Oh, kuburannya masih ada ya, berarti berarti ini kuburan dari zaman dulu. Nah, ini ada kub, ada peti, ada peti. Ini juga tuh dari dulu. Peti ini kayaknya peti nenek kakeknya ya. Oke. Kayaknya dia punya kelainan deh ini karakternya. Dia ngedengar bisikan-bisikan gaib. Padahal itu dari otaknya sendiri itu, otaknya yang bikin dia mendengar bisikan-bisikan itu, teman-teman. Gue nggak tahu ya. Kita naik. Harus gue lakuin. Tadi apa yang harus gue lakuin ya? Tadi apa yang harus gue lakuin? Apa yang harus gue lakuin ya? Tadi gue gak ngerti dia ngomong apa. Sini kah? Sini? Lagi ke sini? No? Bukan? Kalau TWS mati, gue pause dulu ya. Gua berhenti dulu record, nanti kita lanjut lagi. Wah, oh ini, oh main mesin. Jadi kita harus balik-balikin salibnya. Oh iya. Gua nggak tahu paham bahasa Inggris cuy. Balik serius. Jadi kita harus balik-balikin salib. Ya kan kata gue juga dia sekte sesat cuy. Ada. Gue tadi asal klik aja, teman-teman. Makanya gue kaget. Sini kan? Oh iya. Nice. Oh no. Mati sebelah headset gue. Oh, mati dua-duanya. Bentar. Gue ganti dulu. Gue punya 2 TWS. Tapi ini belum masuk nih. Oh ya udah masuk. Nah, gue punya 2 TWS. Jadi ya ini buat cadangan coy. My god. Gagak. Oh, yang mana yang buka? Oh yang ini, mana yang tadi? Ini nggak enaknya apa ini? Dia noise cancelling bro. Jadi suara dari luar nggak kedengaran banget. Benar-benar ini suaranya mencekam banget. Nah, sebelah sana katanya. Patung bos, cuman patung. Gua kaget sih. Gagak itu gagak.
sini ada nggak? Ini nggak ada ya? Di WC ada loh. Ada loh. Oke, apa yang terjadi? Waduh. Ini patung siapa lagi? Enggak tahu. Sik banget. Sini, 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 tengah, 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 tengah. Kan ada kan di tengah. Ada rambut loh. Wih, rambutnya makin banyak. Masih ada kah? Masih ada kah? Kita cari, kita cari. Oh, di atas, gua belum ke atas. Ini udah. Gua belum ke atas, gua belum ke atas. Jujur gua takut. Kejung dulu, kejung dulu, kejung dulu. Gak ada, gak ada, gak ada. Nice. Nice, gak ada apapun. Kan ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Ih. Oh no. Oh, wah, wah. 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 Dia ngeliat kita, teman-teman. Wih. Aduh, telinga gua sakit. Ih. Terus? Kita kemana ini? Oh, aduh. Bikin kaget. Kita kemana ini? Pergi kah? Pergi, pergi, pergi. Lari, 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 lari. Balik, 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 balik ke rumah. Balik ke rumah, balik. Keluar dari sini, keluar dari sini. Keluar dari sini. Ini udah gak beres ini. Ini udah cukup nih. Video yang kita ambil ini harusnya udah cukup nih. Mana kita? Ditutup, bos. Oh, sini. Wah, dia pemilik rumahnya datang. Pemilik rumahnya datang. Krep, 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 cepat, cepat, cepat. Lah, 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 lah. Kita keluar, lari, 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 lari. Lari, lari. Gue nggak mau lihat ke belakang, yang penting lari aja. Wah, suara nyeri. Lari mana? Pintu keluar, pintu keluar. Oh, itu. Yes. Kita berhasil kabur, kita berhasil kabur. We. Ngebut, 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 gas. Oh my god, oh my god, oh my god. Kita nggak perlu belok-belok. Ini cuman we aja. Kita cuman gaspol aja, kebut-kebutan di sini. Nice, nice, nice. Wah, apa ini? Wah, jalannya ditutup, teman-teman. Gak beres ini. Kita balik lagi dong. Ini udah nggak jalanin apa-apa nih gua. Wah, jalannya ditutup dong. Apa itu? Pohon ya, pohon ya. Ah, bego. Ah, bego, kita dikejar, cok. Terus buat apa gue lari? Percuma dong. Nah kan, kata gue juga percuma. Oh no. Ini kamera masih aktif lagi pula.
Jadi intinya perspektif kita itu kamera ya teman-teman. Untuk sekarang perspektifnya kamera. Skip ceritanya. Time skip ceritanya. Oke. Ya, ini apa? Oh no. What is that? Blood? Apa itu? Kan ya kan, kata gue juga perspektif kita kamera sekarang. Oh no. My god, teman-teman. Berikan itu kepada aku. Oh no, ini dia karakter kita. Si psikopatnya. Oh no. Jadi kita mati juga teman-teman. Saya lewat sini kah? Saat kita muter aja lah. Percuma dong gua lari-lari dikejar-kejar sama penghuni rumah ini. Tetap aja mati ujung-ujungnya. Aizen. Oh enggak, bukan sini. Gua masih belum paham sih. Maksud dari game ini. Ya, kalau misalkan sekte sesat, ya pasti ini sekte sesat sih. Time skip lagi kah? Aduh, suara gitunya ke telinga nggak enak ya, asli. Gitu. Enak nih lagunya. This song is up to use in YouTube. Enggak. Oh, langit kita. Oh, ada VTuber juga cuy. Itu VTubes. Ini saya skip. Skip gak ya? Gue takutnya kalau skip ada after credit gitu. Kayak film-film Marvel atau apa gitu. Kalau nggak di skip ini takutnya TWS gua habis baterai lagi nih yang kedua. TWS yang kedua. Dah, gua mau nyalain dulu ini. Gerah banget. Wah, kapan gua masuk ke yang gini ya? Ke beta tester kayak gini, gue pengen nih beta tester game-game kayak gini terus masuk ke intinya. Ini apa namanya, list orang-orang yang di sini nih. Keren cok. Jadi intinya apa ya game ini ya? Ya intinya kita mati-mati juga sih. Karakter utama kita yang sebagai wartawan itu atau peliput berita, peliput film itu dia mati ujung-ujung. Jadi samping itu, jadi si pemilik rumah ini tuh kayaknya emang salah satunya itu pemuja sekte sesat. Yang tadi dipoto kayaknya, yang tadi dipoto itu pemuja sekte sesat. Karena apa sih, bukan dari sektenya sih, mungkin dia punya kelainan skizo gitu ya, dia punya kelainan bisa dengar sesuatu yang enggak orang lain dengar,
atau mungkin itu ilusi dia, skizo dia, bahwa dia itu ngedengar sesuatu tapi nyatanya enggak gitu. Yang diperintahkan itu sebenarnya penyakit dia itu yang merintahin itu. Mungkin ya. Mungkin ya, ini masih mungkin loh. Asli ini keren cuy. Gue suka game-game kayak gini. Pertama tuh disuguhinnya ya, yang waktu flashback ya. Yang waktu flashback tuh ada dua orang yang mati. Itu siapa ya? Mungkin kayak ibunya kita yang pertama itu yang mati. Mungkin ya, ibunya si karakter. Bukan kita, si karakter yang psikopat itu ya. Terus neneknya mati. Setiap mati, iya setiap mati didoain pakai salib. Didoain pakai salib. Mungkinkah? Karyawan. Woi masih ada loh. Ini sangat footage yang sangat menakutkan. Ini tidak bagus. Kamu tahu siapa yang memvideokan itu? Tidak ada, tidak tahu. Seseorang mengirimnya kepada kita. Mungkin itu dari seorang yang bekerja di sini yang missing band missing work. Oh, yang hilang. Mungkin dia. Ingatkan dia untuk segera mengirimkan hasilnya. Kenapa mengirim itu kepada ke kantor, bukannya kepadaku saja? Dasar. Tapi di bagian akhir. Tapi akhirnya dia tidak datang ke kantor setelah pergi mengambil putih rumah itu. Apa yang kamu katakan? Ini mungkin editan. Ini palsu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Jangan macam-macam dengan hal itu. Kamu benar. Maafkan aku. Aku harap dia segera muncul ke, dia segera datang ke kantor segera. Oh iya, maaf, aku mau ke toilet dulu katanya. Oke. Okay. Cepat balik lagi. Kita akan merencanakan untuk proyek baru. Ayo lanjutin yang tadi ya, teman-teman. Jadi setiap ada yang mati itu dia didoain pakai salib ya. Mungkinkah keluarga itu dirasuki? Setiap keluarga itu dirasuki jadi. Jadi gitu ya, mungkin ya. Gue gak tahu. Ini bor. Gue kira jendela. Wah. Wah, apa itu? Wah, karyawan kita meninggoy. Kita gak bisa lari. Takut kesana. Akhirnya satu kantor kena juga. Oh my god. Ini game benar-benar annoying banget, bikin kagetnya. Gila. Tapi asli keren ini game, cuy. Jadi apa ya? Mungkin kematian-kematian mereka itu bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Dibunuh mungkin sama yang skizo itu. Mungkin ya. Tapi nenek kakeknya itu melindungi dia. Kamu nggak tahu sih. Ini Cilar tuh penuh misteri film game-nya ya. Yaudahlah, gue usah pusing-pusing lagi. Gue tutup aja video kita kali ini. See you next video. Dadah, teman-teman.